Halo teman-teman, selamat datang kembali channel ini. Dan di video kita kali ini kita akan bermain All Star Tower Defense. Teman-teman, jadi sebenarnya hari ini gue bikin AFS, tapi rada males gitu bikin AFS ya, karena cuma bahas update doang. Jadi mungkin nanti aja, mungkin Sabtu atau kapan lah ya, kalau kalian mau. Di video kali ini, karena kemarin gue liat banyak banget ternyata peminat tower defense, walaupun sebenarnya gue gak begitu demen gitu mainnya. Cuman gak apa-apa lah, kita main aja deh ya. Dan tadi barusan, gue baru summon lagi cuy. By the way, summonnya sekarang ya begini nih, gak begitu bagus lah ya. Ada Kakashi, ada Inuyasha, dan gue dapet Inuyasha cuy. Gak tau nih, Inuyasha bagus apa enggak, gue gak ngerti juga ya. Semoga aja bagus deh ya. Dia second per attack-nya 1 cuy, lumayan mantap ya. Dia lebih bagus daripada Goku. Kalau Goku second per attack-nya 10, buset. Yusuke juga lumayan oke lah. Gue juga kemarin dapat Yusuke kan, tapi belum gue kasih tahu kalian kan. Gue dapat Yusuke juga. Naruto Sage Mode, biasa lah ya. Yuk, kita coba main lah, yuk. Play. Kita main aja langsung teman-teman ya. Ini by the way tampilan gue berubah cuy, jadi lebih kayak anak bocil gitu. Keren ya tampilan gue. Yuk, story, siapa yang mau main nih? Rame gak nih? Ada Rahasia, ada Isna ini, yuk let's go lah. Kita main aja langsung deh ya. Sini aja nih, sini, bantuin aku ya. Kita pasti kena Max sih. Gue baru tahu cuy, di sini tuh ada stage-stage-nya ya. Jadi gak kayak di tower defense yang simulator ya. Kalau tower defense simulator kan kita bebas tuh milihnya yang mana aja kan. Nah kalau ini tuh ada kayak stage-nya gitu, kita sampai ke Hueco Mundo tuh. Jadi kita baru Namek sekarang, mesti gue GB nih. Jadi kita mesti select ini ya. Ya udah quick start deh. Mereka kayaknya kuat sih. Udah punya siapa nih? Levi, Eren. Sorry, main gue salah ya, gue kira Levi. Ternyata tuh Eren, teman-teman. Eren ya, bukan Levi, anjir, soalnya mirip-mirip. Yo, let's go. Woi, masuk YouTube. Kalian demen banget masuk YouTube ya, guys ya. Wow, lawannya Titan dong, guys. Oke, gua akan langsung masukin Inuyasha ya. Atau jadi si Bulma dulu deh, Bulma biar dapat duit ya. Kata kalian Bulma tuh buat dapat duit, Bang. Ya udah, kalau gitu aku pakai Bulma buat dapat duit ya. Berguna sekali Bulma. Iya, gua ditipu kemarin, siapa yang nipu gua? Bilang Bulma enggak berguna, Bang. Bulma berguna, cuy. Ini ada Titan apa sih, musuh bukan sih? Oh, bukan musuh itu ya? Titan tuh bukan musuh ya? Oh, itu tuh Eren, cuy. Eren tuh nge-spawn Titan. Oh, gitu. Keren juga. Wih, Bulma lo. Iya, lumayan lo. Setiap stage dia ngasih duit loh. Oke, sip. Mantap, kita beli 2 nih. Udah 5 star gue keluarin. Wih, gila. Ini 5 star cuy. Goku ya. Goku Super Saiyan 3 bukan sini? Apa Super Saiyan berapa cuy? Super Saiyan 3 kan setau gue ini. Gue akan bantuin kalian cuy. Akan pakai Inuyasha ya. Pakai Inuyasha di sini. Huh, serang dia. Huh. Ya ampun, gak ada damage Inuyasha gue. Gak ada damage Inuyasha gue. Mungkin masih level 1 kali ya. Tidak ada damage Inuyasha saya, bapak-bapak. Ini emang lag atau apa sih, guys? Apa emang gerakannya patah-patah gini ya dari gamenya ya? Gue pengen nanya ke kalian deh. Coba bentar gue lihat ya. Ping gue berapa? Semua ping gue normal tuh, 190. Emang berarti gamenya ya yang emang patah-patah gini jalan ya. Ya udahlah ya. Gak begitu bagus sih. Cuman ya gak apa-apa lah. Entah kenapa kalian demen banget main ini, guys. Apa serunya sih, guys? Penasaran gue. Apa serunya gitu main ginian, guys? Mungkin kalian seru ngeliatin karakter-karakternya kali ya. Mungkin ya, kebanyakan yang main-main anime gitu suka ngeliatin karakter-karakternya sih. Bulma berguna banget cuy, duitnya lumayan banyak loh. Kita pasang lagi Inuyasha di sini. Sama ini sebenarnya Yusuke juga bagus nih, guys. Yusuke jarak jauh gitu ya. Dan dia area cuy, kalau misalnya udah level 5. Level 5 level, apa level berapa ya? Gue lupa dah. Ini Bulma harus gue upgrade sih. Oke, Bulma akan gue upgrade teman-teman ya. Dia kan levelnya bertinggi, harusnya gue percaya sama mereka lah. Oh, kalau Bulma di upgrade itu dia berubah cuy tampilannya cuy. Jadi ada yang berubah, ada yang enggak. Ya udahlah ya. Coba kita upgrade lagi. Nambah duitnya sih lumayan loh. Tuh 100 ya. Ih, lumayan banget, guys. Beli lagi lah Bulma. Biar kaya raya kita ya. Kalau setiap tower defense tuh yang paling penting farm sih, teman-teman. Tempat nyari duit dulu ya yang dibagusin. Itu pun kalau teman kalian ini sih sebenarnya, teman kalian apa? Mampu untuk nge-carry kalian ya. Kalau ini kan dia mampu kan nge-carry kita kan. Udah ada Titan. Tuh Titannya sampai ada 3 tuh. Buset, mantep jiwa. Gue gak perlu apa-apain lah ini. Gue main Bulma aja lah. Penasaran gue sama Inuyasha kalau di upgrade apa yang terjadi ya. Upgrade Inuyasha. Wow, udah pakai skill dia. Wah gila keren. Wah gila keren, sadis. Sadis keren Inuyasha cuy. Pakai Yusuke. Kita pakai Yusuke dari Yuhakuzo ya.
Ih sakit banget gila. Damage-nya 22,4 loh. Sekarang kita pakai Yusuke cuy. Yusuke juga lumayan mantap nih karena dia nembak-nembak gitu. Nih perhatiin deh, Yusuke tuh kayak nembak-nembak gitu tuh. Nembak-nembak gitu ya. Ih, ngelek-ngelek gini kenapa ya guys ya? Gua kurang suka sumpah kalau ngelek-ngelek kayak gini, enggak tahu kenapa. Kita pasang Inuyasha lagi deh. Inuyasha OP cuy. Inuyasha jarak dekat enak banget sih karena dia attack-nya cepet. 1 second per attack. Jotaro. Ada Jotaro cuy. Gila dong, ada Jotaro dong. Di game keren juga. Update dulu Bulmanya. Update. Mantap. Makin tinggi cuy corporation-nya. Bulma Corporation. Bulma Money Corp ya. Kocak. Tenang-tenang, udah ada Inuyasha 3 cukup lah sama Star Platinum ya. Gila keren banget, gue baru tahu ada Star Platinum cuy di sini cuy. Dapetinnya langka enggak? Ini bintang berapa cuy Star Platinum cuy? 5 kah? Kayaknya 5 sih ya. Oh gila, kita banyak banget cuy, kita lihat aja lah. 200 kali dapet nikmat jiwa enggak? Beli lagi lah. Nah, beli lagi cuy. Ini siapa Dio? Hah? Ada Dio dong. Ada Dio anjir. Ada Dio, ada Jotaro, kocak-kocak, sumpah. Oke lah nih game, gue tau kenapa kalian suka cuy, karena banyak karakter-karakter kesukaan kalian ya. Gue juga suka sih. Oke, kita akan beli lagi Yusuke lagi. Gue pengen naikin Bulma ini nih. Bulma sampai mentok, apa jadi kayak gimana cuy, penasaran gue. 1500. Buh, jadi ada tanda duit-duitnya cuy. Oke, saatnya kita upgrade lagi Inuyasha cuy. Kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya dia mentok. Tinggal 2 kali lagi harusnya, apa 1 kali lagi? 1 kali lagi deh kayaknya. Gila ini terlalu easy apa gimana guys? Kayaknya mereka terlalu easy deh. Sampai musuhnya gak lewat sini sama sekali anjir. Coba naikin ya, mentok gak ini? Oh belum, mentokin lagi 1000, oke. Mentokin lagi 1000 ya. Gila 3 range. Half demon, udah jadi half demon cuy kita cuy. Kalau di Inuyasha yang upgrade ketiga udah jadi half demon ya. Jotaro-nya udah pakai ora-ora cuy. Udah gak pakai star fingers lagi dan Dio-nya sekarang udah pakai mata cuy, pakai laser ya. Jadi kayak vampir. Oke, saatnya gua update ke terakhir ya, 1000 ya. Inuyasha, kita lihat Inuyasha sekuat apa cuy. Karena gua jarang banget nonton Inuyasha sih. Cuman masih kecil doang ya. Gua enggak pernah nonton bener-bener nonton sampai abis gitu Inuyasha. Yusuke juga enggak pernah, si Yu Yu Hakusho juga sama cuy. Kita upgrade cuy. Jadi demon. Jadi marah gitu cuy. Apakah jurusnya berbeda? Kita coba cek ya. Apakah jurusnya berbeda kalau ini ya? Anjir damage-nya cuy 66 cuy. 66 untuk serangannya 2 second per attack tuh mantep banget loh teman-teman. Gigi banget. Mana nih belum sempat sampai sini aja udah habis pada. Wih. Beda cuy. Berapi-api gitu cuy. Wih, keren gila. Update lagi. Max. Ini si Yu Yu Hasuke juga kalian mau lihat kan? Gua update teman-teman ya. Dia cuma 2 kali kalau enggak salah ya. Cuma 2 kali cuy si Yusuke ya. Yusuke itu cuma 2 kali cuy. Gampang jadi naikin ya. Maksimumnya kalau enggak salah dia ngeluarin kayak bola Dragon Ball gede gitu deh. Nih ya lihat ya. Oh bukan salah. Dia kayak keluarin beredet. Tuh kayak gitu ya. Mantap juga. Lihat ada Kolosal Titan. Mana Kolosal Titan? Ini bukan Titan Kolosal itu, woi. Titan biasa ini kan Titan attack doang kan. Ih, bukan Kolosal. Mana Kolosal Titan? Lihat nanti ada Kolosal Titan katanya. Mana kita coba lihat ya. Kita lihat apakah benar ada Kolosal Titan cuy. Gila ini udah mantep banget cuy, lihat cuy. Udah tidak bisa dilewatin lagi sih ini. Gila tuh yang di atas Goku-nya udah kayak begitu ya. Dio udah Goku, ini ya saya 3 max. Terus ada Yusuke juga ya. Max juga Yusuke. Kolosal Titan guys, gila. Ih dapat Eren keren banget ya. Kok kalian bisa dapat bintang 5 gimana caranya guys? Gue mau dapetin bintang 5 tuh susah banget loh. Gue pengen coba naikin Bulma nih. Naikin Bulma atau ke terakhir ya. Kita lihat naikin Bulma ke terakhir ya. 3000 cuy. Menyala-nyala gila Bulmanya kalau mentok ya. Keren banget. Tadi sih Kolosal Titan sih gila nih keren banget sih. Aduh gue pengen dapetin Eren cuy. Sumpah gue pengen dapetin. Gila damage-nya 3000. Serius itu. Ngibul apa gimana? Oh 3000 tuh darah titannya ya. Dia kayak ini kalau di tower defense simulator tuh dia kayak ini ya sih SWAT yang keluarin terus teman-teman ya. Sama military base. Nah, kalau di sini Eren. Keluarinnya titan nih kocak.
Gila tapi 3000 cuy, ini mah the best banget sih. Gak bakal bisa tembus cuy, langsung kalah ini semua. Jangan mau kalah cuy, gue harus juga harus unjuk gigi juga cuy. Gila lagi ini ya, jangan mau kalah cuy. Mana bosnya cuy, gue pengen lihat cuy bosnya cuy. Langsung meninggal anjir, duit gue 5000 banyak banget buset. Update nih Bulma. Duit gue banyak banget anjir, tuh. Gue udah gak perlu ngapa-ngapain cuy, terlalu OP nih. Udah ada Jotaro. Itu Jotaro damage-nya 450, serius guys. Sekuat itu anjir. Ayo serius, sekuat itu jir. Dia jauh lebih kuat daripada Inuyasha gue, jauh banget. Bahkan jauh lebih kuat daripada Bakugo loh, sama Yusuke. Yusuke 96 loh guys. Gila sih, itu Jotaro. Gak ngotak. 450 guys, itu apa ini? Langsung meninggal di beginian di sekali gebuk nih. Yang cuma 500-500 ini nih. Terus ditabrak titan yang gede lagi. Ditabrak titan kolosal lagi yang dari 3000 cuy. 4 titan kolosal ya, gila. Udah cuy, kesian cuy lawannya cuy. Ada 2 Jotaro sekarang, gila. Satu aja gak tembus-tembus musuhnya kesini ya. 2 Jotaro cuy. Gak tanggung-tanggung aja. Bulma ternyata bagus ya guys ya. Bulma ternyata berguna loh. Siapa yang main bilang Bulma gak berguna? Ditepu gue. Bulma berguna cuy. Ada mini boss. Mana mini bossnya? Ini. Cuma 3000 doang. Lihat cuy, 3000 langsung abis cuy darahnya cuy. Ditabrak kolosal titan hilang anjir. Ditabrak kolosal titan hilang. Ya kita lihat bossnya ya. Easy. Udah kelar. Begitu doang. Yalah gue di GB sama orang level 29. Lihat lah. Di GB iyalah bang, pasti digituin gue. Ya abis gimana guys, mereka mau ikut gitu kan. Masa gue gak kasih ikut gitu kan. Gak mungkin dong. Gila mantep banget teman-teman. Apakah kita bisa nge-spawn lagi? Penasaran gue. Bisa nge-spawn aja gak ya? Katanya lebih bagus nge-spawn satu-satu sih guys. Bener gak guys itu guys? Ada yang bilang bang lebih bagus nge-spawnnya tuh satu-satu bang. Kita coba nge-spawn satu lagi ya. Please kayak pain kayak. Atau ntar dulu deh. Tunggu yang lain dulu deh. 4 menit kan? Atau gak usah lah. Pain please, gue pengen dapetin pain. 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 Apa ini Luffy? Luffy ini jelek sekali cuy. Gak punya duit lagi gue. Tidak ibu, gem gue tinggal 5 cuy. Aduh sedih banget. Jadi sementara kita mau gak mau masih pakai si Yusuke sama Inuyasha dulu ya. Karena Goku ternyata biasa aja. Apalagi Naruto juga biasa aja. Kalah banget ya sama Inuyasha nih. Sama Yusuke kalah banget cuy. Oke teman-teman, jadi ya itu dia untuk tower defense hari ini ya. Sebenarnya gue tadi pengen bikin AFS cuman ya you know lah ya. Rada males gue kadang-kadang bikin konten itu teman-teman sekarang ya, karena update-nya begitu-begitu doang gitu, nggak ada yang baru ya. Cuman ya mungkin nanti gue buat lah Sabtu antara Sabtu sama Minggu ya. Oh ya, kayaknya kita juga hari ini akan live Roblox lagi teman-teman di YouTube ya. Dan kemungkinan besar gue akan main ini tower defense, kemungkinan besar ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton silahkan nanti jam 8 malam ke YouTube ya. Jangan nanya lagi nih, ntar nanya lagi bang live-nya di mana, nontonnya sampai habis makanya. Jam 8 malam di YouTube ya teman-teman ya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.